Saya atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan Hari Santri Nasional tepat tanggal 22 Oktober walaupun dalam situasi pandemi dengan tema Santri Sehat Indonesia Maju. Karena situasi pandemi, harapan kami ini harus menjadi sebuah pemikiran bersama mencari solusi yang terbaik bagaimana pendidikan termasuk pendidikan agama para santri bisa berjalan, tetapi juga tetap yang namanya protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, untuk pendidikan-pendidikan umum sudah terbiasa sekarang, namanya wisuda, ya sistem virtual daring gitu kan, semua belajar, santri juga sudah mulai sekarang, ya. Santri-santri sudah mulai, kita semua termasuk bantuan dari pemerintah melalui pesantren juga sama, dalam situasi COVID. Harapan ini menjadikan sebuah lompatan untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kualitas daripada pendidikan-pendidikan pesantren, tidak hanya menguasai ilmu keagamaan saja, tetapi juga hari ini tidak bisa lepas teknologi. Karena ilmu pengetahuan, sumber informasi-informasi tidak lepas dengan menggunakan teknologi. Jadi harapan kami, santri yang sehat hari ini, karena bagaimanapun harus sehat, ya. Dengan santri sehat, insya Allah Indonesia maju. Karena bagaimanapun kita merasakan, santri sendiri itu menjadikan pesantren menghadirkan para santri-santri terbaik, lalu juga nanti insya Allah mereka salah satunya adalah menjadi calon-calon ulama, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, birokrat, siapapun sekarang santri bisa masuk kemana, dan kesetaraan pesantren itu sudah jelas dari pemerintah melalui Kementerian Agama, ada setara SMA lulus pesantren, tetapi nanti ada kriterianya, syaratnya apa saja. Ini sebenarnya sudah ruang-ruang itu tinggal dimanfaatkan oleh semua pihak. Termasuk juga kita masih menunggu PP tentang undang-undang pesantren, kan? Nah, ini yang kita tunggu. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang sangat tua sekali. Malah pesantren itu sebelum Indonesia berdiri, pesantren itu sudah lebih duluan hadir. Ya. Dulu kan? Dulu. Apakah memang kalian di sini banyak? Saya dari kecil juga sudah disebut Tasikmu kota santri. Banyak pesantren? Ya, saking banyaknya pesantren. Dulu waktu belum ada pemekaran kan hampir 1000 pesantren kan di kita tuh ya. Sekarang dengan pemekaran juga tambah banyak di kota itu. Jadi memang kita memaknai santri ini memang harus diapresiasi ya. Apalagi undang-undang pesantren kan sudah keluar. Tinggal turunannya yang belum ada. Malah pemberdayaan pesantren itu yang juga harus jadi perhatian kita dari pemerintah. Bagaimana memberdayakan pesantren, termasuk santri-santrinya, supaya pesantren ini juga ke depan lebih produktif lah. Tidak hanya ngurus persoalan lingkungan pesantren saja, tapi produktivitas di pesantren juga diberdayakan. Ternyata sekarang banyak program dari pemerintah pusat, dari Menko Perekonomian yang mengarah ke pesantren. Ada warung digital, segala macam itu ya. Jadi pesantren dibuat produktif supaya santri-santrinya juga ikut produktif. Mudah-mudahan ini pemberdayaan pesantren ini ke depan pemerintah lebih banyak perhatian. Terbukti sekarang juga bantuan ke pesantren dari Kemenag sekarang turun. Tadi saya tanyakan, kemarin saya cek ke PBNU, betul ada bantuan pesantren dalam suasana COVID ini. Ada yang 50, ada yang bagaimana jumlah santri yang ada. Dan sudah turun di Kota Tasik sudah 70 pesantren yang dapat bantuan dari pemerintah, dari Kemenag. Kemudian pemberdayaan ini menjadi perhatian kita semua lah ke depan. Pesantren ini juga menjadi faktor pendorong dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia di Kota Tasik. Insya Allah untuk Kota Tasik Malaya menyikapi hari santri yang kelima mungkin ya. Sekarang bisa dilaksanakan. Tapi beda dengan tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya melaksanakan hari jadi santri kota Sukabumi, biasa dilaksanakan di tingkat kota. Sekarang tidak akan menyelenggarakan tingkat kota, tingkat kecamatan, kelurahan, siang seperti biasa. Tapi alhamdulillah sekarang bisa akan dilaksanakan tingkat kota, tapi secara virtual. Secara virtual. Demi kenyamanan seluruh santri, para kiai, termasuk warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Ini yang jadi alasan dilaksanakan secara virtual, dikarenakan setiap bulan Rabiul Awal itu bulan maulid. Biasa kalau pesantren-pesantren libur, santri dipulangkan.
dipulangkan. Daripada dipulangkan menjadi nama beban mungkin. Santri yang sebelumnya di kota Tasikmalaya sehat ternyata pulang nanti ada masalah. Jadi pulang dari daerah, dari rumah ke kota Tasikmalaya nanti takut ada masalah lagi. Maka dimanfaatkan selama 10 hari itu biasa libur pesantren. 10 hari ini dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan HSM. Tapi dengan catatan di pesantren masing-masing kegiatannya terbatas, tetap memakai protokol kesehatan. Baru mulai pendaftaran sekarang, dari mulai hari sekarang pendaftaran. Kalau di tingkat kota itu kan dilakukan secara virtual, betul. Pak. Itu apa aja Pak yang akan dilakukan secara virtual? Mata lombanya. Mata lombanya satu, kreativitas budaya ala santri. Satu. Yang kedua ada itu lomba maras, maras hari santri. Yang ketiga lomba pidato. Api. Cukuplah. Jadi tidak banyak kegiatan. Jadi yang penting kegiatan tahun sekarang menyelenggarakan aman melihat situasi sekarang. Pak, satunya. Ya intinya sesuai dengan itu diklatkan santri sehat Indonesia kuat. Jadi yang pertama itu harus betul dari dirinya juga. Dirinya juga harus sehat mungkin untuk menegakkan pembangunan, pengajian, agama dan dunia itu harus sehat dulu lah. Al-aklu salim fi jismi salim. Jadi akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Kalau akalnya tidak sehat, tidak akan melaksanakan. Tidak beraktivitas.